Selamat malam, berjumpa lagi bersama kami tim Dewata Elektronik. Malam ini kita ingin menyajikan sebuah video membuat sebuah lampu tidur atau lampu malam di mana menggunakan 3 buah LED yang berwarna merah, hijau, dan biru yang nyala bergantian. Seperti terlihat dalam video ini, di mana pengaturan dari 3 warna dominan diatur oleh pulsa width modulation atau yang kita sebut dengan PWM dari Arduino board untuk mengatur nyala LED secara bergantian. LED akan secara bergantian menyala sesuai dengan perintah dari listing program. Seperti kita lihat sekarang, dominan berwarna blue atau biru. Warna ini akan terus bergantian. Kemudian warna dominan merah atau red. Seperti itu. Warna ini akan terus bergantian. Cocok untuk lampu kamar ketika sedang tidur. Nambah inspirasi. Kembali lagi warna biru. Seperti itu. Program akan terus melooping untuk secara bergantian menampilkan warna dari 3 kombinasi warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Ya, itu tadi video dari kami. Terus saksikan video dari kami, tim Dewata Elektronik. Selamat malam.